Ricky yang akrab dipanggil Uda dilaporkan tenggelam di Sungai Tabir, tepatnya di Desa Muara Kibul. Saat ini tim gabungan terus melakukan pencarian hingga radius 10 km. Belum genap satu bulan Sungai Tabir memakan korban jiwa. Kini kejadian tenggelamnya warga di Sungai Tabir kembali terjadi. Korban diketahui bernama Ricky atau yang akrab dipanggil Uda oleh warga setempat. Kejadian ini bermula saat korban hendak menjemput barang bawaan dengan cara berenang, padahal rekannya yang berada di lokasi juga ada yang membawa perahu. Diduga tidak sabar menunggu perahu datang, korban kemudian langsung terjun ke sungai. Namun di tengah sungai, korban kelelahan dan langsung tenggelam. Rekan korban pun melaporkan kejadian ini ke pihak Desa Muara Kibul. Saat ini pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Bungo, BPBD Merangin, Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko, Brimob Detesmen B, dan dibantu warga setempat. Tim melakukan penyisiran sepanjang Sungai Tabir dengan radius sampai 10 km dari lokasi kejadian. Pada pukul 15.00 saat mencoba menyeberangi sungai, dan terseret arus yang deras dan akhirnya tenggelam. Pada hari ini kita telah melakukan pencarian mulai pada pukul 7 pagi sampai sore hari ini dengan jarak penyisiran 5 km dengan hasil yang nihil. Untuk rencana perkembangan besok kita merencanakan pencarian sampai 10 km menggunakan rafting. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.